Sampurasun, dulur-dulur nu di lembur, baraya nu di kota. Salam satu data, baraya sadata, baraya salawasna. Jumpa lagi bersama Kang Baim Channel. Kali ini Kang Baim Channel akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk memperbaiki invalid menu sekolah ya. Di sini asalnya ini invalidnya ada 3. Pertama yaitu invalid pengisian pendidikan anti korupsi yang ada di beranda ya. Beranda aplikasi Dapodik versi 2023A. Bagi yang belum mengisinya, silakan isi instrumen KPK ya. Di sini ada pertanyaan implementasi pendidikan anti korupsi, yaitu apakah ada di sekolahnya atau tidak ada. Kalau ada, diimplementasikannya melalui pendekatan berbasis kelas atau berbasis budaya, atau ketiganya juga bisa dipilih ya. Di sini di sekolah kami berbasis budaya sekolah atau habituasi. Sumber daya pendukung implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah yaitu kebijakan sekolah, sosialisasi dari pihak luar ya, dan juga terdapat di media pembelajaran. Lalu kita pilih simpan, berhasil menyimpan data. Kalau setelah berhasil menyimpan data, kita close saja akses ini. Lalu kita pilih menu sekolah. Nah, di Dapodik versi 2023A di menu sekolah ada identitas sekolah di sini. Cara memperbaikinya ini kalau salah di perpalsp.data.kemdikbud.go.id ya. Lalu kita mengisi data periodik, dari mulai data periodik, sanitasi, data dinamis, penelitian sekolah. Bagi yang belum, blok brand ya. Kita isi data periodik 2022-2023 semester ganjil. Di sini waktu penyelenggaraan, kita pilih waktu penyelenggaraannya sesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Kalau di sini kami dari SMP Islam Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya pelaksanaan pagi selama 6 hari ya. Di sini juga sumber listrik sesuaikan dengan keadaan sekolahnya masing-masing. Daya sumber listriknya diisi. Waktu ketersediaan listrik apakah sepanjang waktu pagi atau cuma malam saja. Di sini bersedia menerima bos apakah bersedia atau tidak. Di sini kami bersedia menerima bos. Sertifikat ISO sekolah kami belum bersertifikat ya. Akses internetnya di sini kami menggunakan telepon Speedy. Lalu kita pilih simpan ya. Nah, data sekolah periodik sudah berhasil diisi. Kita cek lagi di validasi lokal menu sekolah ya. Nah, di sini tinggal satu yang invalid, yaitu data rinci sanitasi sekolah. Kita pilih sekolah lagi, kita pilih sanitasi 2022-2023 semester ganjil ya. Nah, di sini ada catatan, sebelum mengisikan jumlah jamban, harap isikan terlebih dahulu sarana kloset pada menu alat yang berada dalam kamar mandi atau WC, GTK atau peserta didik beserta dengan jumlah pada data periodiknya. Di sini kita cukup mengisi sumber air, apakah ledeng, pompa, air sungai, air hujan, lainnya semua terlindungi di sini. Kami menggunakan sumur yang terlindungi ya. Sumber air minum di sini disediakan oleh sekolah ya. Kecukupan air bersih cukup sepanjang waktu. Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus. Di sini kami tidak menyediakan untuk
siswa yang berkebutuhan khusus, jadi kita pilih tidak ya. Nah, di sini tipe jambannya apakah leher angsa atau cubung lutut atau yang lainnya, di sini kami leher angsa ya. Sekolah menyediakan pembalut cadangan. Di sini kami menyediakan dengan cara siswa harus memberi ya, ada di koperasi. Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok ya. Dalam seminggu kami berkelompok cuci tangan yaitu 1 hari ya. Jumlah keseruan tempat cuci tangan. Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Iya. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Nah, di sini kami berdekatan dengan sungai, jadi pembuangan air limbah ke sungai ya. Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun. Di sini kami tidak ya, karena langsung ke sungai. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air ya. Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas ya. Sekolah menyediakan tempat sampah dulu di setiap unit jamban perempuan ya. Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban. Tidak, karena tidak setiap jamban memiliki cermin ya. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup. Iya. Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin, tidak ya. Karena dibakar. Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pembinaan dan perawatan sanitasi sekolah, iya. Ada di RAPBS ya. Ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk melihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah, ya. Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah. Ada dengan puskesmas dan juga ada dengan lembaga non pemerintah, dengan puskesmas, dengan melakukan sosialisasi bagaimana sanitasi sekolah, ya. Dan lembaga non pemerintah dengan pihak-pihak warga masyarakat ya, yang bukan lembaga. Yang di sini jumlah jamban diperoleh dari inputan data pada menu ruang, kamar mandi WC dan alat kloset jamban. Cuci tangan pakai sabun kie oleh guru ya, di ruang kelas ya, di toilet ya, di selasar tidak, di ruang UKS ya, di kantin ya. Kebersihan dan kesehatan menstruasi ada oleh guru ya, di ruang kelas ya, di toilet ya, di selasar tidak, di ruang UKS ya, di kantin tidak ya. Pemeliharaan dan perawatan toilet oleh guru, di ruang kelas ya, di toilet ya, selasar tidak, ruang UKS ya, di kantin perawatan toilet tidak ya. Keamanan pangan oleh guru ya, di ruang kelas ya, di toilet tidak ya, selasar tidak, di ruang UKS ya, di kantin ya. Ayo minum air di oleh guru yaitu ya, di ruang kelas ada, di toilet tidak ya, di selasar tidak, di ruang UKS ya, di kantin ya. Lalu kita pilih simpan. Nah, data sanitasi berhasil dibuat. Lalu kita pilih klik validasi lokal lagi. Di sini kita refresh dulu ya. Nah, data invalidnya jadi 0, yang tadinya ada 3 ya. Berikut dengan pendidikan anti korupsi yang ada di beranda. Dikarenakan saya sudah mengisinya, jadi tadi tinggal 2 ya. Dan sekarang invalidnya sudah 0, sudah bisa sinkronisasi. Kalau data invalidnya sudah 0 dari semua menu di validasi lokal ya, yaitu menu SAPRAS, peserta didik, GTK, rombongan belajar dan jadwal pembelajaran, nilai dan referensi. Nah, di sini kita lihat dulu data invalid dari SAPRAS ya. Nah, di sini ada 32 data invalid dari SAPRAS. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dulu video bagaimana caranya mengatasi data invalid
menu sekolah validasi lokal. Bila Anda menyukai video ini silakan like, bila tidak menyukai silakan dislike. Bila ada yang perlu ditanyakan silakan berkomentar. Bila Anda rasa video ini sangat bermanfaat, silakan bagikan sebanyak-banyaknya pada orang yang membutuhkan. Sekian dulu, terima kasih. Sampurasun, dulur-dulur nu di lembur, baraya nu di kota. Salam satu data. Baraya sadata, baraya salawasna.